Pemirsa, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan imbauan kepada panitia seleksi calon pimpinan lembaga anti rasuah. Kandidat yang memiliki catatan pelanggaran etik diminta tidak diloloskan. Anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris mengimbau kepada pansel pimpinan dan Dewas KPK agar siapapun yang memiliki cacat etik tidak diloloskan sebagai pimpinan maupun Dewas KPK. Imbauan itu dinilai penting untuk memastikan citra KPK tetap baik ke depannya, termasuk menyangkut masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia. Sebelumnya, Dewas KPK menyatakan Wakil Ketua KPK Nurul Gufron melakukan pelanggaran etik atau atas ikut campur proses mutasi pegawai di Kementan. Atas perbuatannya, Dewas KPK memberikan Nurul Gufron disanksi sedang berupa teguran tertulis. Hukuman teguran itu disebut agar Gufron tidak mengulangi kelakuan serupa. Dewas KPK juga memberikan hukuman potong gaji kepada Gufron sebesar 20% yang berlaku selama 6 bulan. Siapa tahan, Pak? Kami menghimbau kepada pansel pimpinan dan Dewas KPK supaya siapapun yang memiliki cacat etik itu tidak diloloskan sebagai pimpinan maupun Dewas KPK. Itu saja. Sebab ini menyangkut masa depan pemberantasan korupsi. Sementara itu, mantan penyidik KPK Praswat Nugraha mendesak pansel capim KPK untuk mendiskualifikasikan Nurul Gufron usai Dewan Pengawas KPK menyatakan Wakil Ketua KPK itu melakukan pelanggaran etik. Yang pertama itu faktanya Nurul Gufron melanggar kode etik. Kedua, pelanggaran kode etik dilaksanakan dalam keadaan KPK sedang menangani perkara pidananya Kementerian Pertanian di bawah pimpinan Syahrul Yasin Limpo. Yang ketiga, pasal 36 itu ada ancaman pidana baik di Undang-Undang KPK yang menyatakan bahwa pimpinan dilarang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan pihak yang berperkara. Artinya ini adalah unsur yang sudah tidak bisa kita pungkiri lagi bahwa dengan adanya putusan kode etik, maka sudah terbukti bahwa pernah ada hubungan langsung maupun tidak langsung dengan pihak yang berperkara. Ya, dalam hal ini pihak di Kementerian Pertanian. Jadi unsur pasal 36 yang which is itu ada pidananya, ada hukuman pidananya, kalau nggak salah 5 tahun, itu sudah terbukti. Jadi ini seharusnya tidak hanya berhenti di proses pembacaan putusan sidang kode etik, namun juga harus dilakukan proses pidananya sebagaimana Firly saat ini juga sedang diusut pidananya dengan menggunakan pasal yang sama, pasal 36 di Polda Metro Jaya. Andai misalnya Nurul Gufron tetap diloloskan lalu kemudian dia jadi terpilih sebagai pimpinan KPK, maka legitimasi pimpinan KPK 2024-2029, pengurusan 2024-2029 itu akan runtuh bahkan sebelum dimulai. Karena apa? Bagaimana mungkin seorang pimpinan yang notabene jelas-jelas melakukan trading influence dan dinyatakan melanggar kode etik juga masuk dalam unsur pasal 36 itu melanjutkan perjalanan kepemimpinannya selama 5 tahun ke depan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.